Mana yang bukan Islam tu kat luar tu, kita ajak kat datang. Kita tak tahu kan, dalam pada dia datang tu, kita jemput dia, hati dia tersentuh. Kan tiba-tiba dia tanya imam, "Imam nak masuk Islam macam mana?" Langsung mengucap dia masuk Islam. Semua orang dapat manfaat. Abang Adam Khoury, saya panel forum dengan dia, dia masuk Islam daripada tahun 2012 sampai sekarang. 2019 baru dalam 6-7 tahun eh. 2012 sampai 2018, 6, dalam 6-7 tahun. Dalam tempoh tu dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam sekor pun tak dapat. Kan? Makna kata kita sekor pula, seorang pun tak dapat. Sebab apa? Kita kadang-kadang syiar kita tu dengan kejiranan kita pun kita tak jaga kadang-kadang. Sedangkan dia sebagai jiran, dia pun ada hak. Alhamdulillah. Malam ni kita buat program. Program malam ni pun salah satu hak kejiranan. Ajak semua orang datang. Kita naik banner, naikkan poster, masuk viral kat dalam WhatsApp dan sebagainya. Ajak ramai-ramai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara yang bahagia, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Surau Nur Idaman, wakil-wakil pemerhati daripada surau-surau lain. Tak ingat nama surau tadi, saya pun dah termasuk ke surau Al-Ikhwan tadi. Dan saya ingat pula lain nak nama ni kan. Alhamdulillah. Soalnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT, Allah Ta'ala, kerana dengan limpahan izinnya malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam program Kuliah Maghrib Perdana. Kuliah Maghrib Perdana dengan tajuk Miskin, Kaya, Tua atau Muda, Kita Tetap Berjiran. Tajuk dia. Ustaz tak dengar ke? Dia mula-mula memang slow sikit. Kejap lagi kan menjerit ni. Kan? Jadi, cerita pasal masalah kejiranan ni kadang-kadang macam campur angai kan, tuan-tuan? Berseligat pula wayar ni. Imih pula tengok lah. Jadi, bila cerita tentang kejiranan ni, kadang-kadang kita ni tengok masyarakat makin berubah. Kan? Dengan zaman teknologinya makin berubah. Siapa yang jadi kawan, siapa jadi sahabat pun dah macam-macam ukuran dia. Hari ni dia tengok berapa ramai follower yang dia ada. Hari ni tengok berapa ramai friend dalam Facebook dia ada. Wah, lain macam surau ni. Ni kau ajak lagi keluar gitar lah ni kan. Ya. Okey, boleh. Saya bulan ni jerebunya hal ni, tekak saya pun dah mula lain macam. Saya pagi tadi ceramah di Ipoh. Yang petang ni jumpa tuan-tuan dengan perempuan pula kat sini kan. Jadi bila sebut tentang kejiranan ni, sebenarnya jiran ni adalah orang yang tinggal berhampiran dekat dengan kita. Kan? Dalam Islam, jiran ni terbahagi kepada tiga jenis jiran. Nabi sebut iaitu jiran tiga hak, jiran dua hak dan jiran satu hak. Nah, ni Nabi dia sebut sendiri. Jiran tiga hak ni adalah orang itu dia berjiran dengan kita, bersaudara dengan kita, ada pertalian saudara dengan kita dan di Islam. Maka dia ada tiga hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai saudara dan hak sebagai seorang Islam. Yang keduanya jiran dua hak. Dia jiran kita, dia bukan saudara tapi dia Islam. Maknanya dia hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan jiran satu hak pula,
dia bukan Islam dan dia bukan saudara, tetapi dia jiran. Jadi dia ada hak sebagai seorang jiran. Nah, tu sebabnya kalau buat majlis apa-apa kan dalam tempat ni, kalau buat majlis jamuan raya ke jamuan apa, mana yang bukan Islam tu kat luar tu kita ajak agak datang. Kita tak tahu kan dalam pada dia datang tu kita jemput dia, hati dia tersentuh. Kan tiba-tiba dia tanya imam, "Mam nak masuk Islam macam mana?" Langsung mengucap dia masuk Islam, semua orang dapat manfaat. Abang Adam Khoury, saya panel forum dengan dia, dia masuk Islam daripada tahun 2012 sampai sekarang. 2019 baru dalam 6-7 tahun eh. 2012 sampai 2018, dalam 6-7 tahun. Dalam tempoh tu dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Kita yang berpuluh tahun Islam sekor pun tak dapat. Kan? Makna kata kita sekor pula, seorang pun tak dapat. Sebab apa? Kita kadang-kadang syiar kita tu dengan kejiranan kita pun kita tak jaga kadang-kadang. Sedangkan dia sebagai jiran, dia pun ada hak. Alhamdulillah. Malam ni kita buat program. Program malam ni pun salah satu hak kejiranan. Ajak semua orang datang. Kita naik banner, naikkan poster, masuk viral kat dalam WhatsApp dan sebagainya. Ajak ramai-ramai datang. Alhamdulillah. Ramai. Saya tengok malam ni kehadiran tak kurang 30 ribu ni tak lagi. Melempah sampai keluar. Ini satu pencapaian sebenarnya kan. Satu pencapaian. Unik surau ni. Kan, unik surau ni. Saya nampak reka bentuk dia unik. Melempah sampai ke bawah. Kan? Ha. Dia naikkan sikit. Naik sekejap. Kan dia ambil gambar tak nampak muka. Okey. Ha, okay. Jadi, bila sebut tentang jiran ni susah. Susah kita nak explain dengan cara mesti macam mana. Kita boleh bagi garis panduan. Tetapi sebenarnya, kita tengok dari segi agama kita satu je. Nabi ajar kita baik-baik dengan semua orang. Sahabat pernah tanya, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kiri, kanan, depan, belakang, faham. Atas, bawah tu sahabat menung. Sahabat tanya balik Rasulullah, yang atas, bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum je. Nabi kata, kau ikut aja Nabi tu. Rupa-rupanya, zaman ni baru jumpa dekat taman, Nur, dekat surau Nur Idaman. Nah, ada rumah apartmen, rumah flat. Ha, atas bawah ada jiran. Tapi nak bagi tahu apa? Bukan hanya tahu tetapi wajib baik. Wajib baik dengan jiran. Nabi pernah sebut sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Tiga kali Nabi ulang. Sahabat tanya siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan jirannya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Ha, maknanya apa kerosakan yang kita buat, apa perkara yang kita buat yang menyebabkan jiran kita rasa tak suka dengan kita, orang tu dianggap tak beriman. Jadi nak tengok beriman tak beriman kita, ukur dengan hubungan baik kita dengan jiran kita. Jom tengok. Bayangkan dekat Putrajaya tu, ha, bukannya rumah banglo tu, bukan rumah teres. Kat Putrajaya apartmen, berkongsi dinding, berkongsi bumbung. Dah 7 hari mati kawan tu, dah busuk baru tahu jiran mati. Macam mana nak cakap? Itu sebab beza dengan orang dulu kan? Orang dulu siap pinjam gula. Kan? Pinjam garam. Pinjam garam sikit lah. Apa maksud pinjam? Maksud pinjam dia pulang balik dengan benda yang dah siap masak. Macam tu lah. Kan? Hari ni peduli pun tidak. Jiran sebelah rumah pun tak tahu. Saya pernah berlaku kat rumah rumah saya yang dulu sebelum saya pindah rumah yang sekarang. Tengah dia siram-siram pokok tu, dia burak dengan saya, dia cakap dengan saya, "Abang, abang tahu tak ada orang cakap muka abang sebiji macam semacam penceramah yang keluar dalam TV tu." Saya pun pandang dia teh bawah, dia ni betul ke tidak ni kan? Saya kata, yang mana satu, alah penceramah cakap ni 9 tu lah. Aku rasa aku seorang dah rasa je kan, saya pun cakap, Samsul Debat ke? Ha, Samsul Debat. Dia kata, lah, dia ni betul. Tak kena aku ni. Kalau abang pakai kurta ke pakai jumlah you, pakai kopiah, mesti orang percaya abang Samsul Debat ni. Aku tu memang betul. Dia tak kenal aku. Kata kan. Saya pun dah kesian tengok lah abang Bonar ada dia cakap. Saya pun cakap, "Bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Tayah lah, saya kenal dia siapa." Macam mana cakap? Nah, jadi dah dia tak kenal, kita pun tak ada lah nak marah kan. Saya pun biarlah dia, lantaklah dia. Dia yakin yang saya tu bukan Samsul Debat.
Lepas 2-3 hari saya balik dari ceramah, baru nak kau tu bagar, berlari dia salam saya. Minta maaf abang, saya memang saya tak tahu abang Samsurbat mana. Bini dah marah, abang buta kau tu lah Samsurbat. Kan? Macam tu kan. Tapi itu dia, buat baik dengan jiran kita. Kita cerita tadi kan, kita cerita orang tak beriman, mana kena baik. Jangan cari pasal dengan jiran-jiran kita, jangan. Tahap persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Dan tahap persaudaraan dalam Islam ada dua. Yang pertama nama dia Ithar. Yang kedua nama dia Salam atau Sadri. Ithar ni berat sikit sebab apa? Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Ya, susah nak buat tu. Tapi itulah standard yang paling tinggi sekali. Contohnya bini pesan, bang, tolonglah bang, tergagak nak makan ayam goreng. Kita pun pergilah, pergi KFC ke, pergi McD ke, beli ayam goreng. Senang hatilah balik. Sampai menuju ke rumah, terdengarlah jiran tu menangis anak. Kau kenapa, dek? Tuan lapar. Ayah dah lama tak balik. Lapar. Nah, kau ambil lah ayam ni. Bagi semua. Ha, menjawab dia nak masuk dalam rumah. Masuk rumah. Assalamualaikum. Yang bini macam ni. Tanya. Mana ayam? Mana ayam? Kesian orang sebelah rumah dah. Tak makan apa. Abang bagilah tadi. Umbil kesian orang sebelah. Ni dalam rumah. Mak dia marah. Susah tu nak. Susah. Kita kalau pun nak ambil sekotol, kongsi adik-beradik. Mungkin macam tu. Tak adalah tahap menyusahkan diri tu. Kita tolong orang tak ada sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Contohlah rumah kita ada 6 biji kereta. Macam Yuska lah rumah kita. Ada orang tu datang, tolong bang. Kenapa? Orang rumah saya nak bersalin lah. Saya nak pinjam kereta boleh tak bang? Nak hantar rumah pergi bersalin lah. Tolonglah bang. Rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Kita jawab. Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Ha, kan senang, jujur jawab. Nombor 6. Kan. Kereta nombor 1, Camry yang baru tu. 200 ribu lebih. Plastik pun tak buka. Kereta nombor 6, kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jantan Pulau Pinang tu. Tu kereta nombor 6. Kan. Jadi ni kau pakailah kereta ni. Lepas tu, terima kasihlah bang, tapi nanti dulu sebelum kau pakai ni dia ada pantang larang pula kereta tu. Apa pantang larang? Nak masuk gear tu kau goyang sikit. Goyang kram, ah tu gear 1 tu lah. Allah sorry pula kan. Yang kedua apa bang? Yang kedua bias itulah susah nak cakap. Cakaplah apa nak. Yang kedua ni break ni tak makan tapi insya-Allah memang tak jadi pinjam kawan. Kereta break tak makan bagi pinjam apa? Bagi kereta Camry tadi plastik pun tak buka lagi. Kok tumpah darah? Senang. Itu plastik ni. Nampak tak? Tahap gitu. Jadi yang pertama ni susah nak buat. Susah nak buat. Tetapi kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi je tengok. Peristiwa hijrah Nabi. Macam mana Nabi nak memulakan hijrah tu? Nabi minta Saidina Ali ganti tempat Nabi. Kan? Ni contohlah semangat persaudaraan ni. Aku nak berhijrah ni. Kau ganti aku tempat tidur aku boleh? Saidina Ali riang lah. Seronok dapat ganti Nabi. Seronok dapat tolong orang ni seronok. Ha, dia nak pula Nabi. Boleh tak ada masalah. Cuba kalau kita. Fungsi Ustazan Penduduk Nur Idaman. Ni nama flat ni. Apartment ni memang Nur Idaman kah? Betul lah. Ha. Ada orang nak pukul aku. Kau duduk dalam rumah aku. Dia buat tak tahu. Habis dia ingat aku ada dalam rumah. Sanggup tak kita? Mungkin kita cakap kau nak mampu, mampu seseorang. Kau jangan babitkan aku. Agak macam tu lah kan. Jadi, Saidina Ali tak seronok. Nampak ganti Nabi. Nak tunjuk kan, sanggup bantu orang. Kita hari ni, masyarakat kita hari ni kadang-kadang melepihkan pucuk sendiri. Ya. Salah. Tu perangai kita sekarang ni. Yang payah nak cari macam zaman Nabi tu. Tapi paling tidak, kena ingat standard iman kita tu melihat kepada orang yang menjaga hubungan baik dia dengan jiran dia. Ha, jadi kalaulah anda kata Ithar ni tak dapat baik mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri, ada standard yang kedua nama dia Salam atau Sadri. Salam atau Sadri ni maknanya berlapang dada. Berlapang dada tengok apa yang orang lain ada. Masalah penyakit orang kita gamar merah mata. Merah mata tengok orang lain lebih daripada dia tak boleh.
Itu hari ni. Balik-balik peristiwa hijrah Nabi. Tengok macam mana ketika Nabi sampai ke Yathrib. Nabi sampai ke Madinah, macam mana sambutannya. Macam mana mereka sanggup mengorbankan segala-galanya. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Tengok macam mana puak Ansar ni offer dekat puak Muhajirin ni. Mana satu kau nak ni, isteri aku ramai. Mana satu kau nak, kau cakap. Abdul Rahman bin Auf. Kan? Antara sahabat Nabi yang kaya, yang banyak harta. Tapi masa dia sampai kat dekat Yathrib ni, dia selai sepinggang. Apa pun tak ada. Sampaikan seorang sahabat bin Raqib, dia offer. Aku ada dua bini, mana satu kau nak? Kalau kau nak yang ini, aku ceraikan dia untuk kau. Kalau kau nak yang ini, aku ceraikan dia untuk kau. Mana satu kau nak, kau cakap. Abdul Rahman bin Auf kata, semoga Allah memberkati kehidupan kamu. Sungguhnya aku tak nak. Seorang pun aku tak nak. Tak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara ni. Kita hari ini dalam dunia hari ini mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Ingat tu, mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang dah susah, itulah peluang kita nak konorkan dia. Ha, kau nak minta tolong aku boleh dengan satu syarat, kau sign ni dulu. Ha, motor kau tu tinggal rumah aku. Dalam tempoh 14 hari kalau kau tak dah tak payah duit aku tu, anggaplah motor ni aku punya. Boleh? Ha, ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang ni sebut salah, nak tak nak, yalah ambil lah sebab dia nak pakai duit. Hari ketiga boleh dia nak pulang duit, dia sanjur pula terlari keluar, tak duduk kat rumah, pergi tempat lain pula. Sanjur dia sebab nak ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Nampak tak? Tu sebab bila cerita pasal kejiranan ni selamat tu saudari ni, jangan cakap jiran. Dengan adik-beradik pun kadang-kadang tak dapat nak berlapang dada. Sebab manusia ni, saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki jangan jawab, orang perempuan jawab, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Dalam tubuh badan kita ni lah, bahagia letak kat mana? Ha, perut. Kat mana? Bahagia letak kat mana? Hati pandai, orang perempuan jawab, Allahuakbar. Dengar tu pun kan, sayur. Tetapi kenapa selama ni kita jadi tak bahagia? Sebab tanpa sedar kita letak bahagia tu kat mata kita. Sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada. Sampai terlupa apa yang kita ada. Tu yang jadi penyakit ke hati kita. Hati tak pakai, pakai mata. Tengok orang tu kereta besar dah mula daki. Tengok orang tu pakai botol besar. Alah belagak, tak mana duit curi, tak tahu. Mak. Mulut tak ada, benda-benda tak elok nak cakap. Mak tak? Sedangkan sedangkan macam-macam ikhtiar lah kan. Tak pun saya pegang lah. Boleh? Ha. Ini sejarah ni. Tak cukup dengan kepala, tak cukup dengan dada. Habis pegang lah. Jadi makna kata, hidup kita ni kadang-kadang jadi tak bahagia sebab itulah. Kan? Itu sebabnya, kita ni, dalam kita hidup dengan berjiran ni, kita nak kena tahu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Nabi dah sebut, orang kata tak beriman. Tak beriman seseorang pun, tidak dikatakan beriman seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya melebihi diri dia sendiri. Ha, nampak tak? Inilah peh nyawa kita. Eh? Nampak tak? Aduh, yang benda tak peh hati. Kan? Nak-nak pula yang paling teruk memusnahkan masyarakat, baik miskin, baik kaya, baik muda, baik tua. Yang paling teruk sekali tu dah. Mulut kita ni. Gomah menyebarkan benda-benda tak elok. Akhirnya itu yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Contohlah baru-baru ni. Bila orang sibuk cerita pasal ni, bukan cerita politik. Faham betul-betul apa saya cakap tu. Faham betul-betul apa saya cakap ni. Orang heboh pasal kempen buy Muslim first. Kan? Buy Muslim first. Macam-macam orang bergaduh. Macam-macam bergaduh. Orang cakap, ni alah ni, tak adalah ni. Ni semua nak boykot. Tak, sebenarnya, bab nak sokong produk orang Muslim ni bukan hanya satu satu kewajipan. Memang kita kena tolong orang Islam. Tetapi, orang yang berniaga, orang yang bagi perkhidmatan ke orang, orang yang membuat apa-apa juga perusahaan, memberi matan pada orang Islam, kena jaga kualiti. Itu penting. Ni seorang support produk. Produk pun tak ada.
Macam mana nak support? Dia cakap, dulu orang heboh cerita pasal dobi Muslim. Yang dobi ingat tak? Dia kata, ha ni dobi, apa dobi untuk orang orang Islam. Ma, jadi halalan tayyibah. Soalan, wah bergaduh lah tu masa tu. Betul ke tu tujuan nak promote Islam atau sebenarnya marketing? Cakap. Nah, sebenarnya marketing nak tunjuk dia lebih Islam pada orang ke apa? Tanya di sini, orang yang bagi komen pula dalam Facebook tu. Yang bagi komen dekat dalam media sosial, macam dia lah. Kan, Majlis Fatwa Kebangsaan. Wah inilah, inilah bersentuh dengan ini. Confirm tak boleh lah, ini selama ni. Dobi. Alah, tak payah tengok itulah. Pergi pasaraya, cuba tengok. Orang yang pergi pasaraya, beli apa nama? Softener. Softlan lah, apalah. Dia beli apa benda tak kira lah. Beli sabun basuh, mesin basuh tu. Berapa ramai yang beli, dia tengok halal ke tak halal. Yang ramai tengok, ah, ni wangi. Yang ni wangi. Betul? Tu hakikat. Benda yang kita mata darah hari-hari ni. Oh, mata darah. Makan hari-hari. Berapa ramai yang pergi pasar tani, tanya orang yang berniaga tu. Sedangkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Pergi pasar tani, beli ikan keli, ikan sembilang. Orang ni sembilang, ikan keli pun bagi ikan sembilang. Berapa ramai yang tanya tokeh tu, saya nak tanya bang, ni orang Islam boleh ke siapa boleh? Ada tanya tak? Tak, boleh je. Kalau kita tanya, siapa boleh ni bang, Melayu ke Islam ke tak ni? Oh, confirm Islam. Kalau dia tipu, dia tanggung. Senang. Kita tak pernah tanya. Chinese Muslim main masuk. Eh, balun. Restoran Chinese Muslim. Pernah kita semak? Pernah kita cek? Tak ada. Saya kat Kuning, saya kena. Masuk kedai tu. Dia kata, kedai mamak. Mamak Muslim. Saya pun masuk. Confident. Tapi saya tak rasa nak makan. Allah nak jaga saya tu. Saya minum lah. Minum lah air masak. Yo. Lepas tu, time bayar tu. Sampai kat kaunter, tak ada lah patung buncit ke situ berasa-rasa patung tu. Nak cakap apa? Tu sebab kadang-kadang, bank Muslim Fund ni satu. Tengok satu pensijilan halal. Tuan-tuan tengoklah sini. Pensijilan halal yang memohon pensijilan halal pada JAKIM, 90% bukan Islam. Islam tak mohon. Dia perasan halal. Bila dia mohon, dia tahu. Oh ni macam ni. Nanti besok surau ni boleh buat. Surah, panggil surah Nur Ikhwan apa semua. Telepon Yusim, hantar seorang eksekutif halal datang sini. Cerita pasal pemakanan halal. Anak murid saya ramai situ. Anak murid debat lah. Dia boleh cerita pasal pemakanan halal. Selama ni, cuba tengok orang tua-tua dulu-dulu. Kan? Mana dia cakap banyak, mana sibuk hal orang, jaga hal sendiri. Orang cerita pasal anak dia, lagi dia belasah anak dia tu. Kan? Memang dia. Kan? Ayam nak makan, dia sokup ayam tu seminggu. Bagi makan dadak supaya jangan makan benda yang kemukan. Sebab nak pastikan bersih ayam tu bila makan besok. Kita hari ni mana bagi kita semak? Tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak jadi yang nak murid Imam Malik. Bila dia jumpa, nak jumpa Imam Malik. Wahai Imam Malik. Dia cakap dengan utusan, kau cakap dengan Imam Malik, aku nak belajar dengan dia. Masuk utusan dia beritahu kat Imam Malik. Wahai Imam Malik, ni ada seorang budak nama kat luar tu ha, dia nak belajar dengan kau. Kau cakap dengan budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta aku tu. Kitab Muwatta tu himpunan hadis-hadis yang Imam Malik dah susun. Yang mana tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran tebal dia. Lepas tu dia pun keluar balik cerita dengan Imam Syafi'i. Ha, ni Imam Malik pesan kalau kau nak belajar dengan dia, dia suruh kau baca dulu kitab Muwatta tu. Imam Syafi'i kata, kau beritahu kat Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Masuk dalam balik utusan tu, cerita kat Imam Malik, budak tu cakap, kitab Muwatta' kau tu ada dalam kepala. Ha, dia keluar dia balik. Keluar Imam Malik, tanya. Biar betik, kata. Macam tu lah, lebih kurang lah. Biar betul. Dia pun cuba. Dia apa? Dia ambil, dia tebuk muka surat ni. Cuba baca. Sebiji. Baca muka surat ni. Sejibi. Buka dalam kesannya, sebijon. Sama. Basuh dia sekarang. Jadi lepas tu rupa-rupanya Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik ini yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran ni antara 9 ke 15 hari sahaja. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Quran sehari dalam 2 atau 3 kali khatam sehari. Kita dah 20 tahun tak habis ni. Harap hantar darus tu ramai-ramai.
Sendiri baca lah bila khatam. Last dulu masa tajah tiga. Lepas tajah tiga tu berapa kali khatam? Itulah sekali. Bilalah khatam sebelum cara membatalkan ismayang? Itulah nak nikah kan. Bersimpuh ngaji. Kan? Imam Syafi'i pernah satu malam payah benar nak ngapal. Apa salah payah? Dia kalau kitab tu, dua muka surat tu, kalau dia nak baca muka surat ni, dia akan tutup muka suratnya. Supaya tak bercampur. Nak hafal muka surat ni, tutuplah muka surat ni. Malam tu payah betul nak hafal. Tak kenapa tak payah. Dia tanya mak dia. Sebab dia teringat tadi ada makan daging kambing. Dia kata, mak daging kambing tadi mak beli kat mana? Dekat orang kat pasar tu, dekat ni, ni gerai ni, ni, ni. Pergi tanya orang tu. Mana kau dapat kambing ni, daging kambing ni? Dekat orang tu, ha. Orang yang bela tu kat dekat-dekat ni, kat kawasan ni, ha. Pergi tengok. Barulah Imam Syafi'i dapat. Kenapa dia susah nak hafal? Rupa-rupanya kambing orang tu bela meragut rumput di bukan kawasan dia. Ya, macam tu sekali. Tu sebab kita payah nak ingat. Tak apa kambing kita tolan pun kita tak tahu. Bukan cakap tuan-tuan ni termasuk yang bercakap ni. Kan? Nah, jadi balik-balik kisah kejiranan tadi. Bila sahabat tu, Nabi menyatakan dalam hadisnya. Kan? Tahukah kamu apa dia hak jiran tetangga itu? Yang pertamanya apabila dia minta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolong. Jiran tak tolong, tolong. Kan? Kadang-kadang jiran kita baik kenduri. Nah, maklumlah sekarang ni, dah masuk bulan 9 ni. Dah mula, dah musim mengawan ni. Ya, tiap minggu mengawan. Aduh, ya kenduri kenara nak pergi kan? Pergilah. Habis kalau jiran kita, bawa tombong. Rumah jiran dengan rumah sedara kita. Kita nak pergi rumah sedara, tarikh dia sama. Macam mana nak baik? Codik sikit. Datang rumah jiran kita tu, pergilah 3 hari sebelum kenduri. Assalamualaikum, kak. Minta maaf, sangat tak dapat datang kenduri, kak. Anak buah saya, ha. Rapat pula tu, tak datang macam mana pula. Alah, kau tak ada, tak seronok lah. Aku siap lakon kan nak bagi kau faham ni. Jadi ni ha, kak. Ni ha, adalah boreh sikit, ada topung sikit. Kau ni, aku kan buat catering. Tak apalah, sedekah kak. Kau kena buat kenduri dulu ke malam tu. Ayolah, terima kasih, terima kasih. Ini adalah sikit. Ya Allah, bagi duit pula lagi kau ni. Hai, ambil tu, ambil. Nampak tak? Iya, macam tu. Ha? Bukan susah mana dah. Kadang kita ni tak pandai. Tu. Kadang-kadang kenduri sedara mara, ada pimpunan keluarga, ada perbincangan keluarga, kita nak balik kan. Kita tinggalkan kenduri macam tu. Pergi rumah jiran kita tu, cakap kan dia. Dia pun faham dengan kita ada hal. Tetapi kita ingat nak datang. Dia akan ingat kita. Apa tu tak datang ke Kak Gayah tu? Bukan nama sebenar. Tak peranjat pula Kak Gayah tu kan. Kak Gayah tak datang. Dia dah datang itu dah. Dia ada hal. Dengan ada hal keluarga katanya. Tapi dia dah datang lah. Macam-macam dia bawa barang apa semua dia bawa dah. Oh iya ke? Macam tu lah. Tolong. Dengar jiran tu sakit. Pergi tengok. Iya. Kita ni dalam hidup kita ni tu dah. Kadang-kadang jadi tak bahagia tu. Salah satu macam saya cakap tu mata kita. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Itu nak. Tengok orang tu rumah besar. Biarlah deh. Rumah kita tak besar. Apa nak banding-banding kepala? Rumah besar tu berapa lama besar? Sampai masa ada rumah orang lain lagi besar pada tu. Dulu 10 tahun dulu kita nampak ada satu rumah dekat area Bangi ni. Hui rumah ni kalau aku dapatlah rumah ni. Kita ada cakap tu. Tiba-tiba hari ni peduli pun tak rumah tu sebab dah berlambak rumah besar rakyat Bangi ni. Nampak tak? Dulu orang kutuk ialah duk Bangi, pebondo Bangi, apa-apa ada Bangi. Hari ni baru tahu ada Bangi Gateway. Dia punya lagak lagi dahsyat pada orang Kelumpur. Saya itu boleh lah nak raya sebelum puasa. Adik saya boleh ambil apartmen dekat Bangi ni supaya senang nak shopping beli barang raya. Apakah gila orang Seremban tidur kat Bangi? Saya cakap Allahuakbar. Berkumpullah adik-adik dengan mak semua. Allahuakbar. Tapi dia nak berkumpul tu yang mana kan? Begitu lah. Handal tak handal lah. Sampai masuk handal. Dah mula dah kan? Nah, tu dah. Bahagia kat mana? Hati. Pandai cakap. Tapi mata kita gemak. Nampak orang tu kita besar. Biarlah kita dia besar. Bang, kereta dia besar bang. Alah, ada rezeki so dapat kita tumpang sekali. Ha? Dah habis cerita. Nak bandingkan balau baik apa? Tuan-tuan, beli kereta besar, komitmen besar, tanggungjawab besar. Buat apa? Kan? Tuan-tuan tengok penceramah Samsul Debat. Azia, okey. Tak ada apa?
Tu yang semalam aku camah ke batu kif, aku parking dia orang baik tak reti. Tak ada aku peduli dah, lantak kau lah kalau tak reti kan. Sebab jarang pencamah naik kereta kecil ni. Saya pagi tadi pergi Ipoh pun ni Azia. Parking kat hotel kat lobby ni. Main-main. Itu aku camah kat Kuantan. So, parking. Lepas tu, saya suruh dia pergi basuh kereta tu sebelum balik. Saya suruh driver saya, kau jalan pergi basuh kereta. Saya pun masuk, ustaz naik grab dia datang. Kau ajar betul. Montang-montang kereta kecil, dia ingat aku naik grab kan. Tak ada lah, tapi okey. Tak ada pun tuan. Kita ni nak apa? Kita bukan nak pengiktirafan manusia. Nak pengiktirafan manusia, baik apa? Datang surau untuk manusia. Tak. Itu sebabnya kita sentuh juga mahal hijrah ni. Bukan apa saya sentuh hijrah sikit sebab Nabi sebut. Lepas penghijrahan, lepas Fathu Makkah tu tak ada lagi dah hijrah. Yang ada cuma niat dan jihad. Perjuangan kita ni nak ubah, nak baikkan hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Cukup-cukup lah bercokak, ada benda tak peti. Dengar anak jiran kita dapat UPSR 6A. Alhamdulillah ada juga wakil budak pandai dalam taman kita ni. Kan senang? Kan? Dia tanya, anak kau dapat berapa A? Alhamdulillah. Dia tak nak cerita, takut belagak. Cakaplah anak kau dapat berapa? Alhamdulillah, bolehlah nak masuk tingkatan satu. Kau ni cakaplah tu betul. Anak kau dapat berapa A? 3A, 2A, 1A. Semua A kan? Macam mana kita nak cakap? Dia malah, dia nak merendah diri. Kau dapat 6A? Jangan cerita dengan orang. Malu. Kau ni elok lah tu. Apa lah kau malu pula? Anak aku 1A pun tak ada. Alah tak nak lah. Nanti kang ada orang marah pula. Alah hai. Kau ni. Janganlah kau risau. Dia pun share. Lepas tu ada orang baca. Dia cakap apa? Alah belagak. Macam dia seorang. Anca anak dia seorang yang pandai. Nampak? Penyakit orang gitu. Suami dia naik pangkat. Alah ada di bodek. Orang atas tu. Dia dapat naik pangkat tu. Nampak? Aduh. Ya. Cuba kita bersangka baik. Orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, faham? Cakap yang baik-baik, cakap. Suami balik, cakap baik-baik. Abang, abang, abang nak apa? Mencakap je. Contoh kan baik. Rindu ke abang? Abang, rasa bahagia sangat hidup dengan abang. Cakap orang elok-elok cakap. Saya rasa sunyi lah kat rumah ni bang. Cakap tu tu. Sunyi? Tak apa, nanti abang cari teman seorang. Wah, tahu jawab, tak payah. Nampak tu. Nampak tu. Allahu Akbar. Cari teman ni maksud tambahan anak. Macam tu lah. Orang perempuan ni satu perangai dia. Anak 4-5 orang mulut tutup kilang. Menyampah tu aku dengar situ lah. Dah cukup tutup kilang, tutup kilang. Tak nak. Orang perempuan jangan suka-suka tutup kilang tau. Bincang dengan pengurus. Pengurus kilang kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Doreh naik tiang masuk mesin dah tak boleh buat apa dah. Main-main. Ya. Kau mana? Tapi memanglah orang perempuan kesian kan. Penat bela anak je tengok. Ha. Ponek tu. Apa eh melayan nampak tak? Kau tidur diam budak ni. Nampak. Mbak tak ke sana kemari dari sini usik. Dia tetap ya budak kan. Nama pun budak. Budak-budak ni bawa pergi surau kalau macam ni okey ni. Tak apa dah. Yang penting dia berdedahkan dia ke surau. Macam budak tu. Ayah tengah semayang. Allahu Akbar. Tiba-tiba budak tu dipanjat ayah. Macam ni ayah dia. Tarik anak tu bawa ke belakang. Cuba ikut ayah macam ni. Pandai anak ibu. Macam tu lah. Ini pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu. Waktu semayang kan meja jauh. Dah nama pun budak. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang. Mak dia panjik. Itu lain. Itu patut kehalauan. Tak kau tiba. So orang tua ni kan. Tapi itu keadaan dia. Kan kita tengok. Kemudian kalau ia minta pinjam. Maka berikanlah pinjam. Kalau jiran kita minta pinjam. Bagi pinjam. Ikutlah kemampuan kita. Dia biasanya pinjam barang. Pinjam parang kau. Pinjam sabit kau. Tapi ada perangai jiran yang kau mah minjam barang tapi tak pulang. Tu ujian tu sebenarnya. Ujian. Bang, bang, jiran kita tu ha. Minjam cangkul dah 7 bulan tak pulang-pulang ha.
Contoh. Cangkulnya cerita ni. Bukan bahasa mana pun. Kalau suami ni. Hei, ni perangai ni aku pantang ni. Pinjam pandai, pulang tak nak. Oh, cik ayat nampak. Cuba lapang dah dah. Nantilah abang tanya. Tak ada bondo pun cangkul tu. Agak ada ditolan ni cangkul tu. Nanti abang tanya. Kalau ada rezeki kita, dapatlah balik kalau cangkul tu. Kalau tak ada, tak apalah. Besok abang belilah lain. Kan settle? Bukan bondo besar pun. Ha? Nampak tak? Ha. Kan? Dia tiga perkara je Allah Ta'ala tanya akhirat sok. Tiga perkara je Allah Ta'ala tanya. Nombor satu, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat nombor satu, nikmat apa? Nikmat umur. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat muda. Ketiga, nikmat apa? Nikmat ilmu. Keempat, nikmat apa? Nikmat harta. Ha. Nikmat yang pertama, nikmat umur. Tanya kau hidup lu berapa tahun? Oh, aku hidup dulu 60 tahun, ya Allah. Macam mana kau habiskan 60 tahun? Ha, aku banyak kerja, aku banyak merayau, aku banyak cari duit. Kan? Kau datang tak majlis ilmu? Datang. Ya ke tidak? Ya, tapi aku duduk luar je, ya Allah. Contohlah, bukan orang sini tau, tempat lain. Kan? Betul kau datang ni? Datang. Ha. Macam mana habiskan masa muda? Masa muda dulu banyak enjoy. Itu sebab Allah Ta'ala suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Allah suka orang kaya sedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Sebab bukan senang. Orang muda lagi susah nak buat. Nak beribadah dengan tahap dia muda, dengan banyak cabarannya dengan zaman-zaman teknologi ni. Payah. Nampak tak? Yeah. Kemudian, nikmat apa? Nikmat ilmu. Ha. Ilmu kau dapat tak? Dapat. Datang majlis ilmu. Macam ni malam ni kan, kita datang taman-taman syurga. Lepas ni buat signboard. Anda ingin ke taman syurga, 500 meter belok kiri. Macam tu lah. Buat signboard macam tu. Tak habis-habis gambar kubur. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Tak habis-habis. Tak apalah, tak payahlah dipadam. Signboard tu mana tambahlah. Anda memilih tempat yang tepat untuk mengumpul pahala. Ha, macam tu lah. Naik signboard yang positif. Kan? Dalam toilet tu tak salah letak lagi. Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham ni tau. Pergi kat Pasir Bosan lah. Saya tengok dekat Fadah Pasir Bosan, dia dengar nasihat saya. Letak pantun dalam toilet tu. Orang faham. Ada kucing, ada tikus. Dah koncing, jirui. Payah mana, faham eh. Baru waktu bila mau masuk, ui, lain macam santun ni. Kan? Ya. Kan? Jadi maknanya kita duduk dalam majlis ilmu. Lepas tu, kadang-kadang masalah datang majlis ilmu, kita ni usaha tak cukup. Datang majlis ilmu. Camat siapa? Pencamah tadi, Samsul Debat. Okey ke dia camah? Okey, dia cerita apa? Sama je. Sebab kau tak salin. Mana? Kita orang tak salin, Ustaz. Sebab ada kamera rakam. Kami akan tengok balik. Aku dah agak lah jawapan tu. Kan? Nah, tak apalah. Tapi hukamak dulu-dulu pesan, kan, ilmu itu ibarat haiwan buruan. Nak tangkap dia dengan mata pena. Maknanya salin. InsyaAllah kita akan ingat. Ada handphone canggih-canggih. Salin, rakam. Jadi kita boleh tengok balik, boleh dengar balik. InsyaAllah. Kan? Ilmu. Dan yang penting juga, bila dah ada ilmu, disebar panjangkan ke tidak. Duduk dalam taman-taman syurga. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tu saya dengan Ustaz Don nampak seorang budak tu pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Kek tawau masa tu, Sabah. Kat belakang ada hashtag, pergi syurga balik hari. Pergi syurga balik hari. Yalah. Kita datang kan kita balik. Datang kita balik. Majlis ilmu. Ini tanggungjawab kejiranan juga. AJK surau. Susun berapa lama ni. 6 bulan booking Samsul Debat baru dapat. Dapat saya datang. Alhamdulillah lah malam ni kena nasib baik. Alhamdulillah suara masih berbaki lagi. Orang pagi sok tak dapat dengar suara saya ke tidak tak tahu. Saya hari-hari ceramah ni. Naik panjang muka orang rumah lah. Ceramah, ceramah. Pagi tadi Meru, Ipoh, Perak. Malam ni sini. Besok Kek Jalil. Malam besok Ceras. Lepas tu Penang. Lepas tu minggu depan Balkan. Main-main nampak air kampung ni. Macam negara pun dah tahu. Minggu lepas pergi Melbourne. Wah. Sajuk, mengelatuk dia sajuk. Ceramah di sana. Ha, punya taruk dekat immigration ni, kena habis, kena semak. Beg saya semua kena buka. Ha, rupa-rupanya ramai orang Malaysia pergi sana, overstay, jadi pemetik buah.
Jadi muka aku ni sama dengan muka pemetik buah. Kan nampak macam mana kan? Tapi itu dia. Allah Ta'ala akan tanya. Dan begitu juga Allah Ta'ala akan tanya tentang harta. Dari mana kita dapat? Ke mana kita belanja kan? Pantang larang berbelanja. Nombor satu, berbelanja biarlah niat kerana Allah. Kedua, jangan berbelanja berlebih-lebihan sehingga membazir. Ketiga, jangan kedekut dalam urusan menyumbang dalam urusan agama. Ingat tu. Tiga perkara. Dari mana kita dapat sumber kewangan kita? Ke mana kita belanjakan? Penting. Bantu jiran-jiran kita. Ada tak kita bantu? Nampak tabung, mulalah pening kepala. Tabung lalu berbunyi. Sampai dah tabung ni. Alah. Kenapa lah kau sampai tadi? Disoluk macam ni. Mana dia kau cik? Sap. Ada pun RM5. Zap dia masuk. Ada orang topuk belakang. Tap dia pandang. Apa? Orang tu hulu. Umat 100 bagi. Sap dia masuk dalam. Jalan. Dah habis main salam kawan tu. Steady kau bang. 100 kau bagi bang. Tak ada. Masa kau soluk paket kau tadi, duit kau juga jatuh tu. Duit dia juga apa? Langsung manung. RM105 dia keluar gitu. Aduh. Hai. Jangan risau. Kita menyumbang apa kelebihan sedekah. Apa kelebihan sedekah? Ada 4 kelebihan sedekah. Nombor 1, mengkayakan hati. Walaupun kita miskin, tetap rasa kaya sebab nak bagi orang. Yang kedua, membersihkan harta. Macam mana tak bersih? Berkat, elok je semua. Cukup je rasa. Rumah kita walaupun rumah kecil, jangan kita malu. Yang penting rezeki yang halal. Rumah yang kecil, walaupun ramai duduk, bila jalan berlagu. Macam? Jalan dengan suami, ada karen. Abang ni, tepilah sikit. Nampak kan? Kan kau ram nampak tu? Nampak tak? Yang ketiganya, memanjangkan usia. Tanya mak ayah kita yang panjang umur tu. Rajin sedekah. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Janganlah kita risau. Allah akan mudahkan rezeki kita. Kan? Itu dia. Itu sebab kita duduk dalam kejiranan pun macam tu. Rezeki kita sebenarnya dapat jiran yang baik-baik. Tapi bila saya sebut tadi, pek peluh kiri, pek peluh kanan, pek peluh depan, pek peluh belakang, atas, bawah. Kita fikir macam mana nak dapat jiran macam tu, nak baik dengan semua macam mana? Kadang-kadang sawalah rumah pun tak baik. Macam mana? Cara paling senang, datang surau, settle. Datang surau. Jangankan 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri, 100 kanan pun boleh. Boleh baik. Tapi kalau nampak muka yang tak pernah nampak kat surau, jangan kita sindir dia. Tiba-tiba datang ni pahal. Jangan lupa ni rumah Allah, bukan rumah kita. Jadi bila nampak orang datang, seronok tengok kau datang. Kau nanti lepas, apa nanti janganlah kau tak datang. Lepas ni datang lagi tau. Cakap macam tu. Ya ke? Ha, kita seronok tengok kau datang. Tentulah. Kan? Kadang-kadang orang yang tak pernah datang, tiba-tiba datang. Makna nak kenduri tu. Pandai dah datang, tiba datang. Pandai dah. Lepas tu dia tanya, imam mana imam? Masalahnya dia tanya imam tu. Imam mana imam? Tak bengkak imam tu. Ni lah imam lah. Minta maaf lah ustaz, tak perasan dah. Kau macam mana? Kau semayang mana sini? Apalah kau tak perasan imam lah. Dah imam pandang depan, dah salah imam lah pandang depan. Gila betul kau jauh kan? Macam penyanyi kan dia pandang penonton. Lepas ni imam semayang pandang makmum. Allahu Akbar. Tak apa tak rukuk tu, rukuk. Gila kau jauh macam tu kan? Ni yo. Kan? Tu dia. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala katanya tentang apa? Amanah. Amanah kita sebagai ketua. Amanah kita sebagai, tak kisahlah jawatan. Jangan bagi alasan, aku ni AJK biasa-biasa. Jangan. AJK biasa-biasa pun ada tugas. Bila buat program, tiba-tiba je, imam umum, insyaAllah hari Ahad ni kita akan buat gotong royong perdana. Setelah selesai ceramah perdana, kita akan buat gotong royong perdana hari Ahad ini jam 8 pagi. Datang beramai-ramai, insyaAllah. Yang datang muka yang sama. Yang komplain ramai. Tapi yang nak baik kerja tak ramai. Itu masalah tu.
Orang yang sama bersihkan kipas, orang yang sama bersihkan ni kapet ni semua. Iya. Sedangkan benda tu benda baik yang kita boleh buat sebagai satu sumbangan kita dapat pahala. Iya, tangan kita ni baik-baik. Kejap lagi saya share. Kan? Benda-benda ni kadang-kadang kita ni mempertikaikan pandai. Setiap karya tu, setiap kawasan taman perumahan ni mesti ada seorang wakil masuk air. Komplain ni kerja. Semua orang tak betul. Dia yang paling betul sekali. Suruh jadi AJK tak nak pula tu. Membalun orang je. Jadi pedulikanlah apa orang cakap. Kadang ni petikan tu, duit banyak, program tak ada. Nampak tu? Duit banyak, program tak ada. Jawab balik kat dia. Program banyak, kau yang tak ada. Cakap macam tu. Ni ya. Saya itu surau kampung mak saya tu. Problem. Dah tahun lepas, dua tahun lepas tengok dana dah tak cukup. Bila nak panggil pencemah luar, dia sampai tak nak. Tu tak nak nanti mahal nanti. Saya kata tak apa, panggil. Nanti saya cari dana. Saya carilah dana untuk surau mak saya. Sebab untuk majlis ilmu, benda baik. Mesti ada orang nak tolongnya. Jangan risau. Carilah. Dapat. Ambillah. Niat kita niat baik. Macam JK Surau nak buat. Buatlah. Takut sangat. Panggil Samsul Debat. Dengar Samsul Debat tak ada 20 ribu, jangan panggil dia. Hamba, ada orang buat cerita tu. Memanglah saya kalau orang bagi, saya tak tolak. Ha, janganlah pula batalkan hasrat kalau dia memang nak bagi kan. Ha. Saya tak tolak dia. Saya okey je. Kan? Bayar 10 ribu pun saya tak tolak. Tak ada hal. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Ha, tak datang ni lah. Habis tu kan. Tak ada lah. Orang bawa fitnah tu lah. Sampai Ipoh cakap. Samsung Debat nak RM20,000. Kalau tak, tak boleh. Sebenarnya orang tengah. Dia buat macam tu. Berapa ramai? Ustaz Kazim pun kena. Dr. Izharif pun kena. Berapa ramai kena. Ustaz Ilyas Ismail kena. Dia ngamal jual nama. Contoh saya ceramah malam ni. Dia pun tanyalah. Ustaz Bilal kita tanya. Ustaz, Samsung Debat tu berapa bayar? Contohlah kan. Dia dapat tahu. Dia pun tanyalah tempat lain. Dia naikkan ke tempat lain. Nak tak kalau saya dapatkan ni? Dia buat macam tu lah. Ya, jadi makan tu orang tengah masalah. Saya pernah kena di Terengganu. Ceramah di 5 tempat dia nak bayar 5,000. Saya kata alhamdulillah, syukur saya kata. Lepas tu bila saya pergi satu ceramah tu, ceramah kat Terengganu tu, dia satu tempat pun dia tak datang, dia tak datang. Yang menguruskan ni. Satu tempat pun tak datang. Wah, kacau ni, pahal dia ni. Sampailah saya tak sedap hati, harilah ringkas cerita saya suruh PA saya telefon setiap masjid, tanya dia berapa yang dia bayar. Rupanya dia bank in dekat orang tu setiap satu masjid 3,000. 3 × 5, 15,000. Tolak saya 5,000, dia 10,000. Dia lagi banyak ada berceramah. Yang paling tak tahan tu, itu tak apa. Tu satu hal. Yang paling tak tahan tu, AJK Masjid dah cakap dengan dia, tak boleh kurang ke 3,000 ni? Nak buat macam mana? Macam tu lah Samsul Debat minta. Nampak? Ha, tu yang tak elok tu. Tak ada tuan, saya okey. Yang penting masa. Ha, yang penting masa tu. Sebab untuk malam ya, malam 2020 baru dah kosong. Dah habis dah tahun ni. Sampai nak bercuti pun tak ada, tak sampai. Tu yang panjang muka rumah tu. Yelah kan balik dah tengah malam. Dah tak melawan dah. Bagi salam pun tak nyaut dah. Yang, yang. Sian dia ponek dia kan. Tentulah. Jangan ingat seronok apa. Nah, jadi Samsul Debat ni tak ada mana tu. Kadang kita tengok orang kan, kita gomak tengok. Syukur dengan apa yang kita ada. Iya. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, tidak setampan Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa Maya Karin, syukur sebab tutup lampu sama. Ha. Nilofa tu tutup lampu, tak ada mana menyalur muka tu. Tutup lampu gelap sama. Ya. Itu sebab mak ayah kita dulu, anak ramai-ramai. Pukul 8 dah gelap. Gabur-gabur terasa. Okeylah. Apa benda nak pening-pening kepala? Cuba tanya orang lama ni. Adik-beradik semua ramai. 7, 8, 10, 2 boleh. Sekarang je. 4 cukup. 4 cukup. Malah. Memanglah tanya lelaki dengan tanya perempuan beza. Tanya orang lelaki anak berapa dah bang? Baru 8. Tanya bini lah sebelah tu. Berapa anak dah kak? 8 dah. Nampak nak jawab-jawab. Tanya suami eh. Nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki, apa salahnya? Dah 8 tu jawab macam tu.
Tanya bini, nak anak lagi tak? Taruh kajol lain, beranak, beranak dah lah tu. Hai. Tak nak, tak nak. Okey, bila cerita bab itu tadi, dari segi amanah kita, amanah sebagai ketua, amanah kita sebagai pemimpin, yang memegang jawatan, termasuklah CEO rumah tangga, semua Allah Ta'ala akan tanya. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Ini cerita kejiranan silaturrahim. Ya, barik silaturrahim ni. Allah bagi sifat rahim tu sifat Allah. Letakkan dalam perhubungan, nak tunjuk beratnya perhubungan dalam Islam. Itu sebab jangan sekali-kali kita memutuskan silaturrahim. Kan? Barang siapa yang memutuskan silaturrahim, maka aku akan memutuskan dengannya. Allah Ta'ala kata, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Barang siapa yang menghubungkan silaturrahim, maka aku akan menghubungkan dengannya. Itu ya. Jangan suka-suka. Kau ngaku tak ada. Dah, minta maaf aja. Berbaik-baik satu dengan yang lain. Penyakit kita, itulah dia. Minta maaf dan memaafkan. Dua perkara yang paling susah tapi mulia di sisi Allah. Bukan senang nak minta maaf. Apa hal aku minta maaf? Bukan salah aku. Kenapalah aku minta maaf? Aku lagi tua pada dia. Kenapalah aku minta maaf? Aku lagi besar pangkat pada dia. Ada satu syarat nak minta maaf dan memaafkan. Satu syarat. Syaratnya adalah tidak ada syarat. Nah, itu syarat dia. Syaratnya adalah tidak ada syarat. Aku boleh maafkan dia dengan syarat bayar duit aku dulu. Memang tak baik, jangan risau. Walaupun dah bayar, tetap tak baik. Percaya cakap saya. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat. Dia datang rumah aku dulu. Oh, dia letak syarat datang rumah aku dulu. Dia kalau nak baik, dia mudah ya. Datang, minta maaf. Aku minta maaf banyak. Salah silap. Ada orang tanya saya. Kalau kita salam, minta maaf dengan orang tu. Tapi orang tu dalam hati, dia tak maafkan kita. Jangan risau. Kita dengan Allah Ta'ala dah selesai. Ikhlas pandang dia. Aku minta maaf banyak. Aku mungkin banyak salah kat kau. Aku cakap apa-apa, aku minta maaf tau. Yelah, dia kata tu. Dia yang tak selesai tu, dia dengan Allah tak selesai. Nah tu, yang penting minta maaf. Manusia ni selalu sebut tiga perkara, tapi gemar buat tiga perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Termasuklah memutuskan silaturahim. Dia boleh pilih, aku orang lain boleh, tapi dengan dia ni memang tak boleh. Minta maaf, aku takkan maafkan dia sampai bila-bila. Mengucap sikit sebelum cakap tu. Kita ni akan mati. Bila mati tu biarlah keadaan kita lapang dada, selesai dah kita urusan dengan manusia ni. Tak ada benda yang tertangguh dan tertunggak. Termasuklah benda-benda yang kita ada hal dengan orang ni. Nabi sebut pasal silaturahim ni, Nabi sebut apa? Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan sekali-kali kita buat. Itu sebab masyarakat Jawa, siapa Jawa sini? Dia tak mengaku lah Jawa. Bangi tak ada Jawa, Ustaz. Jangan bohong. Dr. Fadilah Kamsah tu Jawa, bangi-bangi duduk lah. Dan saya pun ada darah Jawa kan. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang. Kan? Orang masyarakat Jawa cuba tengok. Siapa Jawa ni mengaku? Memang tak ada batu Jawa ni. Mula menyampah anak aku. Masyarakat Jawa, kalau kita tengok, dia kalau nak pergi beraya kan, lepas sebelum dia balik tu, dia duduk bersela depan tuan rumah tu macam ni. Ha? Minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Kalau ada apa-apa saya buat salah, minta maaf sangat. Ya? Yelah, samalah kita. Bodoh-bodoh. Ha, dia kata tu. Nampak tak? Siap cakap tu. Macam tua sekali. Kita yang orang Melayu besok ni kalau beraya. Okay, selamat raya, Mak Sebatin. Banyak rumah nak pergi. Assalamualaikum. Ha, tu tak ada lah bodoh tu. Tak ada pedah tu dah cakap macam tu. Minta maaf betul-betul. Ikhlas. Tu yang pagi raya. Jangan tunggu pagi raya. Orang perempuan dengan suami jangan tunggu pagi raya. Menurut kajian, lelaki mati dulu daripada perempuan. Jadi anggaplah hari tu hari terakhir suami kita. Abang, minta maaf tau. Sebelum tidur ni, minta maaf. Assalamualaikum, love you. Macam tu.
Tapi tak payahlah menangis. Bang, saya minta maaf. Takut-takut esok abang dah tak ada lagi. Langsung tak selera orang tua tu makan. Jangan macam tu. Tapi maknanya minta maaf pagi-pagi. Jangan tunggu pagi raya. Kan? Jadi, yang pertama tadi manusia selalu sebut dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, manusia selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah tapi bila diuji, disempitkan rezeki dia sikit, dia mula tak yakin dengan Allah. Habislah syarikat aku dah tutup. Aduh, matilah. Mana aku nak pergi ni? Tak. Yakin rezeki Allah bagi. Abang, macam mana ni bang? Abang dah tak ada kerja. Duit yuran anak tak bayar lagi ni. Duit sewa rumah bulan ni macam mana? Duit kereta, ya Allah bang. Suami ni tabah. Sayang, sabar. Allah dah tulis rezeki abang dekat tempat kerja lama setakat semalam aja. InsyaAllah. Besok abang minta kerja lain. Doakan abang. Rezeki Allah bagi. Lagipun duit simpanan sayangan ada lagi. Oh, mak ayat kan. Itu yang tak sadap dengar tu kan. Nampak tak? Jadi makna kata yakin dengan rezeki Allah. Yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Kita dalam hidup kejiranan ni, nombor satu, lidah nak kena jaga. Cakap yang baik-baik. Jangan cakap benda yang tak baik. Cakap yang baik-baik. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni ada kuliah agama. WhatsApp. Tu pun bentuk cakap juga tu. Jangan lupa datang beramai-ramai ke Surau Nur Idaman. Macam tu. Orang ni pula sebar kat orang lain. Ada orang lain datang sebab penyebaran itu kita dapat saham. Mbak. Jangan gemar bawa cerita tak elok. Dengar-dengar kan. Itulah jiran kita. Rumah tingkat 3, rumah nombor 11 tu. Kenapa? Itulah tu. Aku nak cakap pun tak sedap. Kenapa? Laki dia. Kenapa dengan laki dia? Mana pak? Kan sedap cerita tu. Kadang-kadang kita ni gemar tau. Cuba cakap yang baik-baik. Ish, kau ni tak baiklah cakap macam tu. Yang baik-baik je kita cakap pasal orang. Alah, kau tak nak belagak lah. Bukan masalah belagak. Kita ni semua akan mati. Dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita cakap atas dunia ni. Macam tu lah. Ada seorang jiran kita, umur 65 tahun. Eh, sorry, 85 tahun. Kau dengar tak cerita haji tu lah yang 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Kan sensasi tu cakap-cakap kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita aku ni. Ceritalah habis. Bini dia 25. Biarlah. Cuba jawab. Alhamdulillah. Dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok. Orang perempuan kadang tu mula. Malam pertama mampus tu. La ilaha illallah hayat kau. Cuba cakap baik-baik. Rezeki dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Cuba tanya bini dia tu. Dek, nak tanya sikit. Macam mana kau boleh pilih haji tu? Umur dah 85 kau pilih dia pula. Mungkin pertama jodoh lah kak. Yang keduanya saya tengok dia ni memang romantik. Romantik orang tua tu. Cakap lembut aja. Pandai bergurau. Macam tu. Setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia pokak, tak tahu dengar. Kan? Tapi tak bukan orang sini lah, tempat lain. Sini 85, okey, tempat lain. Tak, cuba cakap yang baik-baik, apa salahnya? Suami keluar lama, mula lebih sing. Ni abang lambat ni gimana? Kena kopi kan? La ilaha illallah. Suami ni pergi Surau Nur Idaman. Imam majak dia mengaji. Janganlah balik cepat sangat. Temankan saya mengaji, kita mengaji sesama. Baik, Ustaz. Mengaji dia. Balik rumah bini sawan. Lambat balik. Ustaz. Abang mengaji. Ngaji ke kena kopi? Mulut kau. Malam besok tu imam ajak ngaji. Minta maaf, malam ni tak dapat. Malam ni saya kena balik capek. Bini bising lah, tunggulah seminggu dua dah reda pun saya balik. Abang saya ngaji balik. Okeylah. Lepas maghrib dia dah balik. Tak tunggu isyak dah. Sampai rumah bini tanya. Awal balik. Tak semayang kau. Lok-lok mulut kau. Suami balik lambat. Salah balik awal. Salah orang lelaki kalau balik, bini tegur. Awal lagi ni bang. Start motor keluar balik.
Eh, ke mana tu bang? Awal lagi je kata. Bayah awak nak. Cuba cakap elok-elok. Kadang suami balik ni, orang perempuan. Nak masuk syurga senang. Jaga solat. Nabi kata, jaga puasa. Yang ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Macam mana jaga maruah? Bila orang kutuk suami kita, kita jangan mengiyakan. Tengok suami kau tu tak kerja. Pemalas betul aku tengok. Tak adalah kak. Dia sebenarnya baru berhenti kerja tempat lama, insyaAllah. Ada rezekinya tu. Dia memang tengah usaha cari kerja. Kalau akak ada tempat-tempat kerja, beritahulah. Contoh lah cakap. Aku tengok laki kau tak kerja duduk rumah. Memang tak berguna tu, menyusahkan orang. Mampu lagi baik. Nah, jangan macam tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Bila jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Ha? Nabi sebut. Orang perempuan boleh pilih pintu mana nak masuk. Ha? Rupanya taat tu yang payah. Apa suami nak tu? Setuju je. Faham? Abang nak apa? Abang cakap. Abang terasa nak makan Maggi asam laksa. Boleh, bang. Settle. Abang nak apa, bang? Nak si goreng? Siap. Si goreng jantan. Si goreng jantan? Boleh. Si goreng jantan makna dah ada tolu. Faham? Abang nak apa? Abang cakap, bang. Abang cakap, bang. Terasa nak kopi. Hari tu balik. Abang nak kopi, tea or me? Tak terayu. Betul-betul. Ini suami balik. Berbalik, bang. Apa soalan tu? Dia memang berbalik. Kau tanya dia berbalik, bang. Berbalik, bang. Tak. Baru nak pergi dia tu. Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus. Apa dekat dapur tu, bawa keluar. Dah 20 tahun kau kahwin dengan dia. Kau tak tahu ke dia suka minum apa? Kan? Cuba mesra-mesra sikit. Abang. Suami balik. Suami. Tapi bagilah warning. Janganlah tahu buat dia. Abang. Suami. Reverse balik. Tengok nombor rumah. Rasa betul dah rumah aku ni. Abang, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Ha, macam tu. Yang suami pula. Tadi memang abang lapar. Tengok sayang, hilang lapar. Abang ni macam tu tahu saya tak masak ini. Hah, kau tak masak ke ni? Masak. Lauk kegemaran abang. Saya masak dah. Saja je gurau. Ha? Saya masak lauk apa? Ikan bilis, telur dadar. Ha, jangan golak tolok saya tu. Kan? Ha. Iya. Jangan banding-banding kepala. Kan? Macam tu je. Mulut kita ni yang baik-baik cakap pasal jiran kita. Eh, dengar persatuan ni tak betul weh. Persatuan penduduk ni. Cuba support. Panggil. Jumpa JK persatuan penduduk. Ha, saya cadangkan. Boleh tak tuan kita buat program macam-macam ni? Boleh. InsyaAllah. Rupanya okey je. Kita ni mengutuk-ngutuk belakang buat apa? Tu semua yang merosakkan kejiranan kita. Kan, kayu ni dia takkan jatuh melainkan sebab kayu juga. Kayu tumbang sebab kapak. Kapak, hulu kapak tu semua kayu. Melayu jatuh pun sebab Melayu. Settle. Orang Islam jatuh ke orang Islam. Settle. Habis. Tak payah orang lain. Masalah. Apa yang kita nak dongki? Nampak orang kayu. Alhamdulillah. Seronok ada orang Melayu Islam yang kayu. Baguslah. Kan. Iya, kita tapek kayu, kadang-kadang dia menyumbang bantu tompek kita. Alhamdulillah. Macam tu eh, jangan jadi kayu lupa diri tu je. Kan? Yang kedua, jaga mata kita ni. Tengok benda-benda baik. Nampak je kebaikan-kebaikan orang. Jangan sibuk cari keburukan orang. Manusia tak sempurna. Tu je. Jangan dicari kelemahan pengusi persatuan penduduk. Memang ada. Tapi kebaikan-kebaikan dia yang kita tengok. Mudah-mudahan, kalaulah kita jadi ketua pun orang nak tengok kebaikan kita. Itu dia. Roda tu berputar sampai masuk kita pula kena. Jangan main-main. Nampak tak? Ha. Mata. Mata tengok apa yang dapat pahala mata ni. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Ha. Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Ziarah kubur dia dapat pahala. Kedua, tengok suami, tengok isteri dapat pahala. Dengan syarat suami atau isteri sendiri. Tengok bini orang tak dapat pahala.
Bini orang lawa, Ustaz. Memang bini orang lawa sebab perbandingan dengan bini kita tu tak adil. Kita tengok bini orang kat luar dengan bini kita yang lipat kain. Mana sama? Saya tak pernah tengok perempuan siap lelawa. Pergi mana yang lipat kain? Jangan bohong. Orang perempuan ni dia kalau balik rumah, kombang. Lepas tu zap pakai baju binatang. Lepas tu cari habitat eh. Kojak ruang tamu, kojak dapur, kojak tu. Suami balik dah terbayang. Berapa ekor kelawar ni? Okay. Kemudian, yang ketiga tengok apa dapat pahala? Tengok Quran dapat pahala. Ha, tengok Quran. Tu sebabnya anak-anak kita ni hantar mengaji. Kan? Cari calon menantu. Cari yang pandai mengaji. Cari yang jaga solat. Ini tanya kau, kau jauh mana? Tetap ke kontrak? Dah ada kereta belum? Rumah dah ada belum? Ni kereta kau bawa ni pinjam ke tidak? Duit dalam bank ada berapa? Semua soalan dunia. Tanyalah. Ni pakcik nak tanya sikit. Kau boleh mengaji nak? InsyaAllah pakcik. Saya dah khatam 36 kali. Bagus. Kau dah pergi umrah haji belum? Baru pergi umrah sekali pakcik. InsyaAllah kalau ada rezeki nak bawa anak pakcik sekali. Oh mak steady. Kalau boleh nak bawa ayah pakcik dan juga. Ya. Ingat tak kisah yang dia cari menantu yang tiga orang lelaki datang rumah tu? Macam mana pula lah aku nak test ni? Dia pun tanya. Kau nama siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Dia pun baca. Wat Duha walaili iza saja. Maybe. Bagus. Kau nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah Anas. Senyum lah budak tu. Pendek ya. Budak yang ketiga tu berpeluh. Nama Yasin. Aduh, parahlah aku ni. Kojak lagi tanya, mampuilah aku ni. Macam manalah, kenapalah ayah aku bagi nama panjang ni. Sudah, saya tanya. Okey dah. Ha, kau, nama siapa? Pakcik, nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Kuala Wahad. Lagi panjanglah nama gelaran pada nama botol. Gila, nampak mana bohong kan? Ya, kadang tu kita. Masalah kita kadang. Masalah kita menguji tanya tu. Anak-anak kita ni hantar sekolah-sekolah agama. Hantar belajar ngaji. Mahal, Ustaz. Memang mahal. Dekat Selangor ni 500-600 tak lari sebulan. Yang lari mak ayah. Bayar 500-600 sebulan. Jadi tahfiz anak kita kalau hafaz Quran. Dalam satu riwayat kata. Kalau dia berakhirat besok. Dia ada kuota selamatkan 10 ahli keluarga daripada neraka masuk syurga. Mak, jadi doktor engineer belum tahu lagi. Ha, iya. Betul. Seronok tengok anak kita. Tiba-tiba kan anak kita jadi imam tarawih. Baru 16 tahun. Jadi imam tarawih. Sojuk, parut, omak. Tak ada mana. Sojuk, parut tu kombong tu. Sojuk hati. Kan? Kemudian, pandang Kaabah dapat pahala. Yang keempat. Itu sebabnya kalau ada jiran-jiran kita nak pergi umrah, sekarang kan tengah musim pergi umrah ni, pergi ziarah rumah dia, hululah sikit. Sedekah, ni sedekah nak pergi umrah, doakan saya ya. Mudah-mudahan saya pun dapat sampai kat sana. Awak pergi bila? InsyaAllah bulan 11 pergi dengan siapa? Dengan Samsul Debat. Ya ke? Ni bukan promote lebih kurang. Kan? Iyalah. Kan ini tak? Alah pergi umrah belagak jadi seorang ni pergi. Jangan macam tu. Cuma kalau pergi umrah ke, pergi haji, sekarang ni, pergi umrah sekarang ni pun tengah ramai orang. Nak menuju-menuju musim sejuk ni kan. Memang ramai. Tapi jangan tamak. Kadang kat raudah tu kan. Dibantai sujud dalam orang tengah ramai. Semayang 2 rakaat, semayang lagi 4 rakaat lah. Lepas tu dah bagi orang lain pula. Lepas tu dibantai sujud dalam orang. Merengaung. Bantai sujud dalam orang Arab tu besar. Dia tak sabar. Di langkah orang Malaysia ni, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap eh pula. Kek mana ni ya Allah? Apalah ujian untuk aku ni ya Allah? Golap eh ya Allah. Dalam kain orang Arab tu. Oh, bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung menyorit. Ya. Kan? Tu jangan. Pasal tu pergi. Bila orang pergi tu doa baik-baik.
Tapi aku risaulah pergi umrah ni. Jangan risaulah, tak ada apa, senang je pergi umrah. Iya, kau mikot. Ha, jangan kau mikot dekat Bangi lah. Mikot ada tempat mikot eh. Oh, iya ke tempat niat dia. Ah, lepas tu kau tawaf, lepas tu sa'i, tahallul settle. Iya, senang je. Kau jangan risaulah. Tapi sebelum pergi ni, kau bawa-bawa lah jogging dekat Bangi ni. Jangan jauh-jauh sangat pada Bangi sampai Kajang. Ha, dah. Itu kan jogging tu. Kan? Nah, contoh. Ni bunyi ke tidak mikrofon ni? Lah, hai, buat bunyi. Apa yang kau hulu pada tadi ni? Patut aku rasa macam ponek aku bercakap. Bismillah. Imam ni mengakalkan aku. Kena mula beli semula ceramah. Patut aku cakap ni bunyi ke tidak ni? Macam sini je bunyi kan? Hei, makin habis suara aku ni. Ha, dah lupa lah. Ha, sampai kat bah tu tadi, doa yang baik-baik, cakap lah elok. Akan elok suara tu. Ampeh pun tu. Ujian, ujian. Allahu Akbar. Banyak betul cerita kelakar malam ni. Mikrofon tak on. Alah. Tak patutlah tadi dia letak-letak tak bunyi-bunyi. Tadi on sah betul lah. Jadi, lepas tu kadang cakap yang baik-baik. Sebab sangka baik. Sangka baik semua. Lepas tu jangan salah faham. Cakap, kau kan pergi Mekah kan. Pergi tanah suci, mulut tu kena jaga. Salah. Daripada Bangi lagi mulut kena jaga. Kakek sanun lah, mulut nak kena elok. Dah cakap dah tadi, mulut nak kena baik. Kan ini tak, kau je jagalah. Aku tengok kau, kau dalam surau tak pergi. Aku rasa kau ni tak nampak Kaabah ni. Hoi, agak-agak lah. Bosah Kaabah tu takkan tak nampak. Yalah kau surau tak pergi, aku cakap je. Ya kau tak nampak besar. Eh ada kawan-kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau seboleh ni. Eh mulut kau. Ish mulut kau. Kawan tu dalam kapal terbang tak tidur. Takabil. Nampak tak. Sampai ke hotel dia tinggal beg apa. Lari dia pergi masjid nak buktikan dia nampak Kaabah. Tak lama tu dia balik hotel. Menangis dia mengadu kat ustaz. Ustaz banyak dosa saya ustaz. Banyak dosa saya ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Madinah memanglah tak nampak Kaabah. Bantai cari Kaabah ke Masjid Nabawi. Mana nak jumpa? Kan? Ha, nanti lagi 4 hari kita pergi sana pakcik tengoklah pakcik. Kan? Okey, seterusnya lepas jaga mata. Kan lepas jaga mata kita jaga hati kita. Jangan tamak. Ni dengan jiran jangan tamak-tamak. Sekarang ada makanan, ambil seorang sikit. Takut ada orang lepih ni tak merasa. Kan, jangan ambil lebih. Ah, tak ramai ni, cukup ni. Kita pun ambil. Jangan secara tak sadar, ada yang tak dapat sebab kita ambil lebih. Ha, maka berdosa lah hukum eh. Kedua, jangan sombong. Nabi dah sebut, takkan masuk syurga. Orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi. Kita sombong, jiran kita sakit hati. Jangan. Mengenah diri, senang. Ah, tak ada apa-apalah, biasa je. Alah kau ni ada je. Mengenah diri sangat. Tak ada, betul. Biasa-biasa je. Anak aku tu pandai dapat UPSR 6A. Dia yang usaha. Nak kata aku ni ngajar dia sangat pun tidak. Rezekilah tu. Macam tu. Tak ada nak bising-bising lah. Dia pandai ikut otak ayah. Ni kau tak tahu. Oh, mak ayah dah kan. Masuk dalam grup. Alhamdulillah, anak saya dapat 6A. Kau ada? Bawah tu. La ilaha illallah. Ah, jangan macam tu. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi kata, sesungguhnya hasad mampu memakan kebaikan. Umpama api membakar kayu. Jaga. Seterusnya, jaga tangan. Saya dah beritahu tadi tentang tangan. Tangan kita bantu jiran-jiran kita. Bantu masyarakat. Ada program, dengar kenduri, bantu. Sebab kita tak tahu pula, besok kenduri kita pula, orang lain akan bantu kita. Kan? Kemudian jaga apa? Jaga perut. Jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita sebab benda itu akan ganggu masyarakat secara keseluruhan dia. Orang ambil rasuah, makan benda-benda haram.
Haramnya ada dua perkara. Dalam keadaan makanan dan minuman itu sendiri haram. Ataupun sumber keuangannya haram. Nah, Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mudah-mudahan dapat rezeki yang baik. Dapat jiran yang baik. Masyarakat yang baik. InsyaAllah kita dapat membangunkan keluarga dan masyarakat kita. Dalam keadaan suasana Islam yang baik. Seterusnya, jaga langkah kaki kita. Ajak jiran-jiran kita semua melangkah tompek-tompek yang baik. Di Bangi ni, dia punya gangguannya, dia punya ancamannya pusat refleksologi. Kan? Ha, tapi, alhamdulillah, banyak juga tempat-tempat yang baik. Ada pusat-pusat pengajian. Adanya pusat-pusat, apa, kita datang untuk, adanya masjid, adanya surau-surau, ada kuliah-kuliah agama, kita boleh datang. Datang ramai-ramai. Biar melangkah tu tempat yang baik. Sebab kita selalu minta imam doa, Allahumma akhtim alai nabi sunil khatimah wala takhtim alai nabi suil khatimah. Minta kan penyudah yang baik. Mudah-mudahan datang surau dapat penyudah yang baik. Bila dia meninggal, berbalik tang surau. Bila dia meninggal, baru nak pergi surau. Bila dia meninggal, di surau. Nampak tak? Langkah tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuhnya, apa yang kita nak ubah adalah ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul yang mana kita memperbaiki dari masa ke semasa. Bila kita yakin kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul, insya-Allah kita jaga hubungan kita. Kita tengok Nabi, Nabi sayang siapa? Pertama Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Dah sebab ramai lelaki ni ramailah isteri dia. Jadi sayang isteri. Habis orang perempuan tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita termasuk jiran-jiran kita ni kita kena sayang. Nabi, 3 hari tak nampak sahabat, Nabi tanya, mana pergi Umar? Umar tak sihat ke? Dah 3 hari aku tak nampak dia. Jadi siapa yang tanya jiran dia, mana pergi apa? Dah lama tak nampak, tu sunnah Nabi sebenarnya. Tanya khabar sahabat-sahabat. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana dia Islam, kita kena sayang. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia sebab dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni. Dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni. Dia ni bendera macam ni. Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, kita kena baik. Politik, tolak tepi. Kau pilihan raya sok, kau pangkah benar lah apa yang kau tak perhati tu. Kan? Tapi dalam tempoh itu kita kena baik. Tautkan hubungan antara kita. Rapatkan silaturahim antara kita. Tengok macam mana Nabi damaikan Ansar. Kan Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dan Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bergaduh berpuluh-puluh tahun. Sampaikan Nabi tanya kenapa kau bergaduh. Dah terlupa dah sebab apa gaduh. Rupa-rupa zaman ni dah berlaku balik dah. Mak kenapa kita tak baik dengan tu? Tu bukan saudara kita ke? Ni zaman atuk kau dululah. Tak apa hal pun tak tahu. Betul tak? Dah berlaku. Tu sebab tolak ke tepi. Bak kata Ustaz P. Ramli, buang yang keruh ambil yang jernih. Kan? Jadi makna kata yang elok-elok je. Sudah-sudahlah bergaduh. Dah sampai masanya kita rapatkan saf, jaga agama kita ni elok-elok. Okay? Ha, jadi rasa cukuplah sakat tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab katanya ada soalan. Apa soalan nak tanya? Ha, biasa kalau tanya soalan ni ramai faham ni. InsyaAllah. Ha, siapa yang nak tanya soalan? Dekat dalam Facebook saya, Syamsul Amri Ismail Official. SY tau. Syamsul Amri Ismail Official ataupun Syamsul Debat. Siapa yang friend bolehlah tanya. Yang tak friend buka aja Syamsul Amri Ismail Official. Boleh tanya kat situ. Okay. IG Syamsul Debat. Selain beritu Ustaz Syamsul Debat, kalau SH Syamsul Debat SH, semua fake account. Berpuluh fake account. Siap soal jawab yang tak tahan. Dia dah jawab soalan orang tu lah. Gila, betul-betul bila pula aku jawab soalan ni. Okay, tuan-tuan. Ha, jadi rasa cukup sekat tu. Ha, cuma saya nak beritahu ada sahabat saya kat luar tu. Dia memang datang berniaga di tempat yang saya ceramah. Sahabat saya seorang tu daripada Tabuh Naning, Alu Gajah, Melaka. Dia berniaga barang-barangan sunnah.
ada buah tamar, ada habbatus sauda, ada minyak zaitun. Kemudian satu lagi daripada tampin, dia bawa madu. Madu. Orang perempuan kena beli tau. Tunjuk kat suami, bang, ini madu yang diizinkan dalam rumah ni. Faham? Cakap macam tu. Kan macam tu. Jadi ada dijual madu, madu tualang, madu kelulut. Kemudian dia ada juga bawa susu kambing. Itu daripada Sungai Petani Kedah. Kawan yang saya yang Sungai Petani itu dia tak datang. Tapi dia letak susu kambing. Saya dah rasa dah memang sedap. Sebab saya dapat free. Tuan-tuan kena beli. Tapi susu kambing tu saya dengan Ustaz Aslin memang amal. Sebab susu kambing ni dia baik untuk gastrik. Sebab dalam tu dah siap ada buah kurma, dah ada badam. Kalau nak sedap lagi, tuan-tuan blender dengan buah kurma yang kita ada. Dia jadi pekat, masuk dalam peti ais sebiji macam coconut shake. Sedap betul. Orang perempuan kadang tak boleh minum susu kambing, tak tahan bau kan. Yang ni tak ada bau sebab dia kambing dari Belanda, Holland. Memang sedap rasa dia. Kemudian orang perempuan yang ada masalah selain pada gastrik tadi, masalah hormon dia merayau-rayau kan. Kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poye. Ha, minum tu, insyaAllah okey. Tapi mana yang dah tua tu tak payahlah cari lah, tak ada. Tiba-tiba minum datang dah balik, Ustaz. Ha, tu rezeki lah tu, rezeki lah tu. Kan? Tiba-tiba lah okey ceramah, hampir tu mikrofon ni. Kan? Tapi memang okey. Kemudian orang tua-tua yang ada sakit sendi, osteoporosis, insyaAllah okey. Boleh cuba. Jadi rasa cukup sangat tu tuan-tuan. Minta maaf banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Segala baik itu datang dari Allah SWT. Menukurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.